Hey guys, selamat datang di channel Septian DC. Di video kali ini aku akan bagikan video mengenai cara merubah waktu dan tanggal yang salah di komputer atau laptop Windows 10. Oke, contohnya seperti ini. Ini kan waktunya salah, harusnya ini bulan September dan jamnya ini juga salah. Oke, untuk mengatur agar menjadi benar itu seperti ini ya. Aku klik kembali dulu, lalu kalian arahkan ke sini, ke tanggal dan waktu ini atau jam. Kalau sudah, kalian klik kanan pada mouse, klik kanan ya, bukan kiri, klik kanan aja pada mouse kalian. Oke, jika sudah nanti tampilannya seperti ini dan kalian klik adjust date atau time ini, kalian klik aja, klik kiri. Oke, lalu kalian bisa mengaturnya secara manual lewat ini. Kalian klik yang canggih ini, yang set the date and time manually ini. Kalian klik aja yang canggih ini. Kalian bisa mengubahnya. Nah, jika kalian tidak ingin mengubah cara manual, mengubah cara otomatis, kalian bisa kok mengaturnya dengan cara kalian yang set time otomatis ini, kalian klik aja ini, kalian klik on. Nah, nanti waktu atau jam dan tanggalnya akan berubah otomatis. Oke, jadi seperti itulah caranya. Kalian bisa mengatur secara otomatis dan mengatur secara manual. Oke, jadi begitu cara merubah jam dan tanggal di Windows 10.